di ano, tonhar di semerimba. Nah, toko masuk air. Hujan deras terjadi di sebagian wilayah di Kalimantan Selatan seperti di Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan lainnya pada Senin, 4 Juli 2022. Hujan yang turun sejak subuh ini membuat banjir di Kalsel. Terpantau masih berlangsung hingga pukul 9.30 WITA. Akibatnya, sejumlah kawasan di daerah yang terdampak mengalami kenaikan dengan ketinggian air beragam. Satu di antaranya adalah kawasan di Jalan Veteran Gang Kenari Raya, Kelurahan Melayu, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Kawasan lain di Kota Banjarmasin yang terpantau mengalami kenaikan air adalah di Jalan Simpang Ulin, samping Duta Mall, di kawasan Pasar Sudi Mampir Ujung Murung, Jalan Saka Permai, Jalan Lambung Mangkurat, beberapa lokasi kawasan Jalan Ayani KM4. Jangan lupa subscribe ya!